السلام أمشي عليكم بالهدى. ورحمة الله وبركاته. نعم، تاخذ هذا الفاصل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. Amin, Allahumma amin. آمين. Bapak Ibu jemaah hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Khalid Hani Mursyid berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua pada malam hari yang cerah ini penuh kebahagiaan, penuh kesadaran, menjadi umat yang menang dan dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal. Wa ba'da an istama'tum li lamhatin basitah 'amma yahduthu fi Filastin wa 'an hali al-Masjid al-Aqsa al-Mubarak, kana labudda lana an na'rif ma huwa al-wajib 'alaina nahnu kamuslimin tijaha hadhihi al-qadhiyah, li'anna Filastin والمسجد الأقصى المبارك هي قضية إسلامية، ليست فقط قضية عربية أو قضية فلسطينية، ولذلك يجب علينا أن نعرف ما هو واجبنا تجاه هذه القضية. Bapak Ibu jemaah adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari awal tadi Syekh Ma'mun banyak berbicara tentang kondisional Palestina, apa yang menjadi maksud dan tujuan dari pergerakan kemerdekaan dan penjajahan Zionis Israel yang masih tiada henti hingga detik ini terhadap masyarakat Palestina, maka selanjutnya saya akan fokus membahas apa yang menjadi tugas dan kewajiban, apa yang harus kita lakukan untuk membantu menolong agama Allah, menolong tanah suci Masjidil Aqsa dan sekitarnya dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena dari tadi kita sudah panjang lebar berbicara Palestina, berbicara tentang saudara kita di Palestina. Apa yang harus kita lakukan? Apa seharusnya yang harus diperbuat setiap muslim untuk melakukan membantu itu semua? Awalan yajib an ta'lamu anna ahli Filastin wa ahli Gaza tarbitukum bihim rabitatu al-ukhuwah fahum ikhwanukum kama qala Allah subhanahu wa ta'ala innama al-mu'minuna ikhwa wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhu al-muslim. ولذلك الذي في فلسطين الذي يقتل هو أخوك، المرأة التي تقتل في فلسطين هي أختك. هل نحن إذا ننظر إلى أخي وهو يقتل نفرح أم نحزن؟ هل نجلس نشاهد فقط أم نجتهد لمساعدته؟ والآن إخواننا منذ أكثر من 10 أشهر وهم يقتلوا في فلسطين. الذين يقتلوا هناك هم إخوانكم، إخوانكم في الدين، إخوانكم في الإسلام. لذلك يجب علينا أن نكون معهم، أن نكون سندا لهم، أن ننصرهم كما سيأتي معنا بعد قليل. Nah, karena itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, apa yang menjadi landasan alasan pertama kita harus membantu saudara kita di sana tidak lain karena hubungan persaudaraan. Persaudaraan sesama satu agama. Seakidah. Tidak ada alasan yang lebih kuat, yang lebih kokoh dari itu dibanding dari persaudaraan karena nasab.
tetangga dan seterusnya. Karenanya Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran dan hadis bahwa orang-orang muslim itu bersaudara. Di dalam hadis, sesama muslim dengan muslim yang lain harus saling merasa. Bagaimana mungkin bisa seorang muslim senang melihat saudaranya menderita? Bagaimana mungkin seorang ayah bisa tertawa melihat anaknya mati ditembak di depan matanya? Seorang ibu melihat anak lakinya dipenggal kepalanya dengan beragam penderitaan penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Itu sudah cukup menjadi alasan sebelum yang lain. Nah, insyaallah lanjutannya akan saya jelaskan apa yang harus kita lakukan untuk itu. Wa qad ajma'a ulama'ul muslimin qadiman wa haditsan fi kulli al-madahib wa fi kulli al-firaq ajma'u 'ala anna al-'adu al-kafir idha ihtalla baladan min bilad al-muslimin فإن الجهاد يصبح فرض عين، فإن الدفاع عن هذه البلد يصبح فرض عين على المسلمين جميعا. والآن العدو الكافر أين نزل؟ هل نزل في هذا المسجد؟ العدو الكافر نزل في مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل في ثاني مسجد وضع في الأرض، نزل في أرض مباركة وهو يقتل في المسلمين ويدمر مساجد المسلمين بل ويسد نبي المسلمين. فما هو الواجب علينا؟ العلماء قالوا يجب علينا أن نجاهد، يجب علينا أن ندافع. لكن الآن نحن في إندونيسيا، كيف ندافع؟ كيف نجاهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. فالجهاد على مراتب. الآن إخواننا في غزة وفي فلسطين يجاهدون بالسلاح بالنفس. المسلمون الذين في الخارج يجب عليهم أن يجاهدوا بأموالهم. والجهاد بالمال أيضا واجب بإجماع العلماء، ليس أمرا مستحبا. فعندما تقدم أو تقدمي شيئا من مالك لفلسطين يجب أن تستحضروا أن هذا واجب، أن هذا فرض عين، ليس سنة مستحبة، بل إن الله سبحانه وتعالى سيسأل ويحاسب من يقدر ويقصر. ولذلك يجب أن نجتهد جميعا في نصرة إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita baca kajian syariat Islam para imam mazhab, para jumhur fuqaha, ketika ditanya berkaitan dengan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah dalam membela agama Allah, membela tanah suci, maka hukumnya wajib. Menjadi fardu ain kepada setiap orang, sama seperti sholat kedudukannya. Karena itu, dalam kajian usul fikih ma la yatimmul wajib illa bihi, bahwa wajib. Karena dasar hukumnya wajib, maka menjadi kewajiban bagi semua. Jadi jangan meranggapan bahwa membela agama Allah, membela kesucian tanah suci, Aqsa dan sekitarnya itu kewajiban masyarakat Palestina saja. Karena jelas akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjelaskan lebih jauh bahwa jenjang jihad itu sesuai kemampuannya. Kalau saudara kita di Palestina hari ini berjihad dengan segala macamnya, bahkan anak-anak yang tidak berdosa menjadi target dan sasaran daripada senjata kekejaman daripada Zionis Israel, maka kita umat Islam yang ada di mana-mana di dunia, apa yang harus kita lakukan? Jahidu bi ampusikum. Pertama, kita harus berjihad untuk diri kita. Acara ini pertama dibuat untuk kita, mengingatkan kita akan agama Allah,
kebenaran Islam, kebenaran Masjidil Aqsa, Tanah Haram, negeri Syam, awal kehidupan dunia, akhir kehidupan dunia. Tidak boleh main-main. Betul mungkin kita sebentar lagi mati, tapi ilmu ini harus terus diwariskan. Jadi tarbiyah, pendidikan jihad pada diri setiap orang harus ada iman, keyakinan. Dan ini wajib dipercayai. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Kalau kita sudah bertanggung jawab di hadapan Allah dengan akidah yang benar, dengan agama yang benar, maka lakukan apa? Dengan harta benda. Kalau di sana dibayar dengan nyawanya, angkat senjata menggantikan posisi kita. Anda sudah melakukan apa untuk Allah, agama Allah? Anda pikir Anda lewat dari pertanyaan itu karena tidak lahir dan besar di sana? Oh, saya sudah sholat paling awal masuk masjid. Yakin? Hah? Anda akan ada di barisan pertama masuk surga. Lalu diam aja tentang Palestina. Atau kemarin tahun lalu saya sudah kasih 5.000 perak. Cukup. Jadi bi'amwalikum wa anfusikum, kata Allah, dengan harta yang kau punya itu, dengan dirimu. Saudara kita di sana nyawanya menjadi taruhan. Anak-anak satu kelas seketika mati. Genosida. Ibu-ibu di rumah. Setiap 10 menit satu anak syahid. Di sana setiap hari. Setiap 15 menit ibu ayah ada yang mati syahid. Dengan beragam alasan. Mereka bayar dengan nyawa. Jadi bukan karena alasan mereka lahir tiba-tiba di sana, lalu menjadi beban mereka, enggak. Akan dimintai Allah pertanggungjawaban kepada kita, apa yang kita perbuat. Kita di sini, tentu kita memiliki tenaga, punya harta. Enggak banyak, sedikit. Tetapi yang Allah inginkan itu berkelanjutan. Menolong agama Allah, menolong Palestina itu kewajiban kita. Tradisi yang baik ini harus terus. Kalau kita tidak menolong agama Allah, siapa yang kita harapkan? Orang kafir. Tetangga sebelah itu. Itu pun mereka memiliki kesadaran. Di gereja hari Minggu sudah menggalak. Lalu salah kalau kita buat begini. Padahal itu bagian dari agama kita. Mengaku beriman. Di mananya? Jadi alasannya ayat itu jelas. Bi amwalikum wa anfusikum. Jangan main-main. Kalau ingin ke surga. Bukan murahan. Jadi itu yang disampaikan oleh Syekh Khalid. Bahwa cukup itu menjadi alasan bagi siapapun. Tidak perlu alasan lain. Tinggal Anda ikuti cara itu. Maka umat Islam apa? Jadi jangan menunggu harus bersatu dulu. Tidak, Anda buat. Anda sendiri sudah berjihad untuk Anda. Untuk agama Anda. Sudah buktikan. Jadi saya ingin perjelas di sini. Agar jangan ada bahasa-bahasa yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya, Dr. Haji Haji Marsal Dalimunte, Sekretaris Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI Sumatera Utara. Kebetulan saya ada duduk di sini dan saya akan sampaikan keputusan dari MUI Pusat Internasional. Kebetulan minggu lalu juga dan terus menggalang ini. Dan Basnas secara nasional. Harusnya pergerakan ini di setiap kabupaten kota. Dalam hal ini MUI, Basnas, bekerja sama dengan berbagai lembaga. Sudah saatnya ada kotak impak
zakat, sedekah yang fungsinya untuk membela agama Allah. Baik di kampung ini, apalagi, dan juga untuk saudara kita di sana. Karena itu kewajiban kita. Saya tidak mengatakan Palestina sebelum tuntas di sini. Anak yatim, duafa, yang miskin, terlalu berduka cita, wajib kita bantu. Kalau kita gak bantu, mana mungkin orang sebelah? Kan kita bicara agama. Nah juga di Palestina gak boleh kita diam-diam aja. Orang Arab aja gak bantu. Jordan, Mesir, mempersulit. Tidak usah kita terlalu dalam. Sekarang ada caranya, ada solusi. Ada upaya yang kita lakukan. Jadi sudah saatnya umat ini terus memberi kesadaran. Mau besar, mau kecil, tapi terus berlanjut setiap hari. Buat kota impak, buat keadaran. Jelas, tidak mau diserahkan kepada lewat kami, karena kami langsung. Ada MUI, ada Basnas, kabupaten kota yang memang dikumpul dulu, baru dikirim secara berkala, baik bentuk fisik dan uang. Tetapi kami lembaga-lembaga yang terkonfirmasi, dengan terdaftar di bawah Basnas, jelas dalam hal ini. Kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang jelas di sana. Dan jangan dikira yang dikumpulkan ini banyak, karena yang dibantu sangat banyak. Uang kita seberapapun tidak ada nilainya dengan mata uang shekel Israel itu. Rupiah itu. Ditambah kondisi perang, Bapak Ibu. Kita bersyukur aman damai. Seberapa sulit pun masih tetap makan nasi. Beras 1 kilo hanya 15 ribu. Sekarang di Gaza, kalau ada beras 800 ribu 1 kilo, 1 juta, 1 kilo. Dapat. Alhamdulillah. Bisa dimakan 20 orang, dibubur. Agar jangan merasa bangga dan bahagia kalau bicara perjuangan membela agama Allah. Tidak cukup sekali. Satu hari. Kalau betul kita bicara agama. Kalau bicara kita bicara surga. Nah itu penjelasan dari maksud dari ayat tadi. Jadi gak ada alasan bagi kita. Kalau bicara Palestina. Bicara agama Allah. Siapapun yang bakil, alim, sehat. Wajib. Tinggal kemampuannya. Tidak punya uang. Ikut mensukseskan acara. Ikut mengajak yang lain yang punya duit. Tetangganya. Karena ini kan bicara agama secara total. Maka ini alasan pertama tadi yang disampaikan oleh Syekh Malik. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على قدر إيمان العبد تكون نصرته لإخوانه المستضعفين. على قدر إيمانك تكون نصرتك لإخوانك في غزة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا اشتكى مسلم في فلسطين المسلم الذي في أندونيسيا يحزن. إذا اشتكى مسلم في الصين المسلم الذي في مصر يحزن، لأننا جسد واحد، والذي لا يحزن ولا يتحرك ولا ينصر هذا ليس بمؤمن، هذا منافق. لأن النبي قال مثل المؤمنين الذي يشعر بمصاب إخوانه يحزن لحزنهم يجتهد لنصرتهم هذا مؤمن. أما الذي يقعد فقط يشاهد ولا يتحرك ولا يهتم ولا ينصر هذا عنده نفاق، فليراجع إيمانه. ولذلك أيها الإخوة وأيتها الأخوات نحسبكم أنكم أهل للإيمان. وقد رأينا من المسلمين في أندونيسيا خيرا كبيرا في نصرتهم لإخوانهم في فلسطين عبر جميع الطرق والوسائل. وأنا أظن لو أن باب الجهاد مفتوح لكان أكثر الناس الناثرين إلى فلسطين من أندونيسيا، وما ذاك إلا لأن الإيمان قد ترعرع في قلوبكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خيرا،
وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أموالكم وأولادكم وأعمالكم، وأن يجمعنا وإياكم كما جمعنا في هذا المسجد وفي هذا المكان، أن يجمعنا في ساحات المسجد الأقصى وقد تحرر ندخله إن شاء الله فاتحين مكبرين مهللين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Esel awal bidaya kalam. Setelah berbicara Islam tadi, maka lebih jauh kita diisyaratkan dengan permasalahan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan bahwa orang-orang beriman itu seperti ini. Dalam hal apa? Harus dapat dibuktikan. Masalul mu'minina fi tarahumihim. Kalau mengaku orang beriman, harus saling tarahum. Setelah ada silaturahim, silatul fikri, silatul amal, maka harus ada tarahum. Ada hasilnya apa? Berkasih sayap karena Allah. Kita rahumihim, kita waddihim. Ada saling merasa. Kalau mengaku beriman, lalu anggap biasa saja melihat penderitaan saudara Palestina. Kata Rasulullah, itu bukan orang beriman. Jadi apa? Ketika sakit bagian kita tubuh ini, maka respon bagian yang lain, pegal pinggang nih, duduk, ya. Maka yang lain merespon agar bengkok kanan kiri meluruskannya. Apa artinya refleks? Itulah perilaku muslim, perilaku orang beriman. Rasulullah mengumpamakan seperti itu. Betul, kita terus walaupun jauh, perjuangan ini harus terus kita dengungkan. Dan harus terus berupaya memberikan yang terbaik bagian dari agama kita. Karena prinsipnya kita tidak perlu berkaca, yang lain tidak. Negara Arab lebih banyak dari kita, perasaan kita. Padahal dari awal kita bicara agama kita, iman kita. Apa yang telah kita lakukan untuk membela agama Allah ini. Kalau kita mengaku umat Muhammad, lantas amal apa yang kita lakukan untuk saudara kita? Jadi apa? Bahwa ini tidak boleh lepas dari perilaku kita, dari rumah setiap muslim. Tradisi ini dari awal tadi Syekh Ma'mun juga bicara. Tidak boleh kita tinggalkan. Karenanya Syekh Khalid yakin bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masyarakat Indonesia berbeda, lebih lembut, lebih memiliki kesadaran. Dan mungkin kalau saja bab jihad perang angkat senjata ini dibuka di perbatasan, mungkin dari Indonesia paling banyak laki-laki dan perempuannya. Artinya kita juga harus berpikir sebenarnya tidak harus sampai ke sana. Tapi pemikiran uang tenaga kita bagaimana agar sampai dan bernilai. Kalau kita bicara nilai kebaikan, pahala tak perlu dihitung. Yang perlu diduplikasi, terus dilakukan, diamalkan. 1000 satu hari, 1 bulan 30.000. 1 tahun berapa? Kali-kali itu. Kan kita bicara amal saleh. Kalau mau membantu saudara di Palestina. Walaupun saya bilang sebenarnya nilainya enggak seberapa. Berapa banyak Allah kasih kita kenikmatan hingga detik ini dibanding nasib saudara kita di sana. Yang padahal mereka tinggal di tanah suci.
Di kota Gaza sekarang sudah dari 7 September. Berarti 294 hari sudah perang itu berlanjut. Kita tahu ribuan orang yang wafat. Anak-anak, perempuan tidak berdosa. Luka-luka ribuan orang. Dari 200-an hari lalu tidak pernah ada listrik. Gelap malam. Tidak ada tempat yang layak. Jutaan orang di pinggiran kota Gaza buat-buat tenda apa adanya. Makanya yang ada di foto muncul di tempat ibu. Memang itulah faktanya. Yang dibom segala macam. Dan itu terus berpindah-pindah. Dalam seminggu ini di utara Gaza. Di Khan Yunus antara timur dan barat. Diserang di barat, pindah ke timur masyarakat itu. Diserang di barat, di mana lagi mau hidup? Jadi banyak nikmat yang Allah beri kepada kita, harusnya kita berpikir menyisihkan sebagian untuk mereka. Kalau sempat, kan belum pernah kita makan daun, kan makan rumput. Di sana masyarakat sudah makan rumput yang tidak dimakan kambing. Kalau rumput daun singkong sejenis misalnya di sini, itu udah tiap hari. Daun apa, anggur itu, udah makanan anak-anak tiap hari. Minum tidak ada air. Anda bayangkan nggak? Sekarang yang terjadi anak-anak di sana banyak kematian itu juga. Kan sudah 11 bulan udah kan? Mau 1 tahun perang terakhir ini. Dari banyak kasus selain anak-anak yang luka-luka karena perang, terlalu banyak mati karena kelaparan. Di sekitaran kota Gaza. Busung lapar. Air saja susah, ibu. Kayaknya tidak usah banyak cakap. Buat saja. Kalau memang mengaku. Terlalu banyak nikmat Allah kalau kita di posisi itu. Mimpi sekarang pasaran Gaza untuk makan roti sepotong. Mimpi. Kayak aku bilang tadi. Beras masih 15.000-nya paling mahal. Di sana harga beras sampai di kota Gaza bisa dapat itu dari luar sampai 800.000, 1 juta, 1 kilo. Jadi jangan menganggap banyak kali. Dan yang kita apa itu? Udah buat saja kalau memang uang ada 1.000, syukur dikasih 100.000. Kan kalau kita bicara sedekah enggak pernah. Hah? Kenapa kita harus malu? Mau sedikit, mau banyak juga sama di hadapan Allah. Yang penting ikhlas. Lillahi ta'ala. Jadi malam ini, selain kita bicara ruhiyah, kita bicara syariat, bicara agama, bicara iman, bagaimana membela diri kita, keluarga kita, agama kita, maka momen ini juga kami lakukan apa yang kami harapkan. Ada terus kesadaran dari kita bahwa ada dana yang terkumpul untuk terus kita kirim ke Palestina. Saya sangat bersyukur kalau besok juga ada yang lain, tempat lain, mengajak. Tiap hari, mau tambah kami atau dibutuhkan kami. Poinnya, Basnas Sumatera Utara, MUI Sumatera Utara, dan kita terus ini mengajak. Tetapi kan yang di kampung-kampung, kabupaten, kota belum perlu memiliki ini. Makanya di mana rumah Allah, masjid yang menjadi sumber informasi pergerakan, harusnya itu hidup dan tumbuh dari dalam. Saya tidak mengatakan masalah Palestina saja, semua masalah umat apalagi yang ada di kampung ini. Jadi nggak perlu bercerita kita bersatu dulu apa dulu. Itu bagian dari agama kita, udah memang harus kita mulai. Dan saya salut, apresiasi, alhamdulillah. Luar biasa. Kompakan begini, memang kalau kompak gak ada yang sulit. Enaknya umat Islam ini, kalau kita bicara tauhid, jangankan manusianya, bumi ini, batu-batu semua bertasbih, berzikir, mengingat, membantu gitu. Nah sekarang kita memiliki kesadaran ini gak? Karena tujuannya kita berharapkan ada donasi lebih. Kalau memang yakin, berapapun yang kita kasih, pasti akan kembali, pasti bertambah. Bukan kata saya. Sekarang kita yakin gak memulainya?
Yakin gak kalau di kantong ada 5.000, 50.000? Kasih, besok akan ganti. Bisa kali, 5 kali lipat, 10 kali lipat. Ini perkara iman. Jadi untuk itu kita hadirkan ini terus. Enggak hari ini, tapi saya berjanji pada Allah. Ya Allah, besok kasih aku usaha. Dari hasil itu, setengahnya saya kasih untuk membela agamamu, untuk masyarakat saudara saya di Palestina. Kenapa tidak? Terus bertawasul kepada Rasulullah. Jadi ini yang kami harapkan dari Syekh Khalid. Nah, kemudian apa? Harapannya di akhir dari apa yang beliau sampaikan, harapkan bahwa umat Islam itu dengan demikian semakin membaik. Begitu ada saling merasa, saling dirasa sesama muslim bersaudara, karena hubungan Islam, hubungan iman jauh yang lebih kuat, maka tidak ada lagi penyekatnya menjadi temannya di dunia dan temannya hingga di surga. Demikian yang beliau sampaikan. Semoga pertemuan ini pertemuan yang berkah. Mungkin ada tanya jawab. Ya, Fadzal, silakan. Iya. Mungkin ada yang mau bertanya kepada Ustaz Khalid?